pagi teman sahabat Felix Fabian 78 di pagi hari ini di tanggal berapa ini? Tanggal 26 April ya. Ini ada bus ALS 270 mengalami trouble kemarin di tol arah ke Kayu Agung. Dengan cincinnya sementara ini Wak Alek, Pak John Perpal dulu ya teman-teman. 270, tetes tapi bening. Body masih mulus. Penumpang udah dioper. Diperbaikin dulu di loket Palembang. Trip dari Palembang nanti menuju Medan. Kita lihat kondisi loket di pagi hari ini. Ada Bang Arhab, Bang Darwin di loket. Nah ini Mbak sudah masuk. Tuh matahari. Nah itu ada bus Almasar. Oh itu apa? Sleeper apa kamuflase? Kayaknya sleeper ya. Almasar. Pak Ale masih istirahat, capek, kru juga, Habibi. Oh, silau ya. Kita sapa-sapa dulu ya. Mania. Nah, ini udah hilang silaunya. Fast Traveler. Ini jalan official. Ya. Salam satu dulur sama Bus Mania 270. Udah lama juga nggak liput ALS 270 ini. Nah, ini nampak depannya. Kacanya udah kemarin pecah, udah dibenerin. Pak John masih istirahat ya. BK 7051 DO ya. Kita turut berduka juga ya atas kejadian 2 hari yang lalu ALS 300 Land Medan Surabaya yang mengalami insiden di tol 270. Semoga cepat terkondisikan dan bisa ngetrip lagi Bang Lubis ya. Ya, namanya di perjalanan kita mana tahu ya ada insiden. Dan hati-hati. Sekilas pandang pelepas rindu. Body masih mantul, kinclong. Almasar. Ini kayaknya Perpal dulu di sini. Spiro 2. Sempati ada 2. Ada Bang Dobib. Ada paket. Makan masih tutup. Nah ini tetes tapi bening. Tanya nih. Tanya ciri khasnya ya. Dari Medan ke Jogja. Oh, Jogja ini. Jadi Perpal di sini untuk keberangkatan. Paket nggak banyak. Pik paketnya.
Pak Alek istirahat dulu ya di mes di sini. Istirahat, capek, sekian. Ada penumpang. Warung udah buka. Larap petugas malam. Mau paket juga sepi. Aduh. Silau men. Oh, ada NS. NS bus Padang. Masih ramai bus Padang melintas. Si arus balik dari Padang menuju ke Pulau Jawa. Padahal lagi rame-ramainya penumpang, Wak Alek. Trouble. NPM lagi. NPM. Jadi banyak di jalan Musi 2 Alam Sawah Ratu Prawira ya, bus melintas kita hunting. Ramai bus-bus Padang. Di situ ada dua tempat istar. Ramai ya, ada kargo-kargonya juga. Sarung Gardan, teman-teman. Sarung Gardan yang bermasalah di sini nah ya, gardannya ya. Oh, kelihatan ke dalam. Mana dilas informasi Wak Alek. Liputan Pak Romo ya. Jadi sudah dilas. Nah, enggak tahu ya. Pokoknya nanti mau diperbaikin lagi. Sinilah ya. Sarung Gardan tanpa adanya aktivitas bus yang terpal di sini, jadi andalannya bus lintas. Kalau ada trouble sepi penumpang, nah, baru terpal bus kayak Pak John ini ya, mobilnya yang 270 ini ya, trouble jadi isi di Palembang. Habis pelor, isi di Palembang. Ya, keneknya ya. Habibie sama ini, om ini. Alek. Sama Wak Darwin ya, sopir satunya lagi ya. Lagi makan dulu. Yalah, semoga cepat berangkat lagi ya. Nanti dari kota Palembang ramai. Alek, dulu lama Wak Alek di sini. Memang perpal di Palembang dulu. Alek berapa ya lupa. Dari Palembang tujuan Medan lintas barat. Pak Darwin. Sama ada senior ini, udah tua semua ini. Rp270 masih mulus. Perpal dulu di kota Palembang. Informasinya jadi bus 270 ini sudah ready ya, siap berangkat. Jadi tinggal nunggu penumpang. Siapa tahu nanti penumpang ramai hari ini ya, bisa berangkat menuju ke Medan. Sudah diperbaikin. Hari Jumat, biasanya weekend ya, ramai. Besok Sabtu ya. Semoga aja nanti banyak penumpang ya, masih arus balik yang mau ke Medan.
Wah, lagi ya. Oke teman-teman ya, informasi sekilas di loket ALS Palembang dengan bus yang terparkir ALS 270. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang telah setia mendukung channel dari Felix Fabian 78. Semoga channel ini terus berkembang berkat bantuan dari teman-teman semua. Amin.